Pengumuman calon untuk bertanding di Parlimen Larut bagi Barisan Nasional telah mengejutkan ramai pihak apabila nama pendakwa terkenal Dato' Ustaz Kazim Ilyas telah disebut dalam majlis pengumuman calon pada malam semalam. Namun begitu, khabar tersebut tidak bertahan lama apabila pagi tadi Ustaz Kazim dimaklumkan telah menarik diri sebagai calon yang akan bertanding di Parlimen itu. Tempatnya telah digantikan oleh Ketua Koordinator Komunikasi BN Muhammad Syafiq Fadli Mahmud. Susulan daripada itu, pendakwa tersebut telah membuat satu hantaran di media sosial miliknya dengan meminta agar semua kutukan dan hinaan yang diterima sejak diumumkan sebagai calon kurang dari 24 jam digantikan dengan pahala oleh Allah SWT. Terdahulu, Pengerusi BN Perak Datuk Seri Sarani Muhammad mengesahkan perkara itu ketika mengumumkan calon BN di Perak hari ini. Tindakan penarikan diri Ustaz Kazim itu dibuat selepas Presiden Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan calon-calon yang akan bertanding di Parlimen untuk pilihan raya umum 15 yang akan berlangsung pada 19 November 2022.